Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan merawat diri atau hati. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Di zaman modern ini, penampilan sudah menjadi tuntutan bagi semua orang. Beberapa menganggapnya sebagai pembangkit rasa percaya diri. Yang lain menganggapnya sebagai penentu penerimaan diri. Sehingga tidak sedikit orang berlomba-lomba memperbaiki penampilan, mulai dari mengubah fashion dan hairstyle menjadi kekinian, bahkan sampai mengubah bentuk anggota tubuh hingga sulit dikenali. Pada dasarnya, memperbaiki penampilan atau memperindah diri tidaklah salah. Dari segi estetika dan kesehatan, tentu hal itu baik. Namun, jika sampai menggunakan cara-cara yang tidak wajar atau ekstrim demi memperoleh penampilan menarik, inilah yang salah. Tetapi terlepas dari benar salahnya, bagi orang Kristen sendiri, seharusnya penampilan luar bukanlah satu-satunya yang utama untuk diperhatikan, karena ada yang jauh lebih penting daripada itu. Alkitab dengan jelas berkata bahwa segala perhiasan dan keindahan secara lahiria suatu saat akan habis. Segala sesuatu mengenakan keindahan yang tampak di luar hanyalah fana. Tetapi yang kekal, yang tidak akan binasa, justru adanya di dalam diri kita. Inilah kecantikan yang kita kenal dengan sebutan inner beauty. Kecantikan yang mampu membuat kita bersinar dan jauh lebih berkesan dibanding penampilan fisik kita. Kedengarannya mungkin klise, tetapi Amsal mencatat juga bahwa kita perlu menjaga hati, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Seringkali manusia memang tidak menyadari bahwa keberadaan hatinya lah yang membuat dirinya memancarkan daya tarik tersendiri. Bagaimana seseorang berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain, semua lahir dari dalam hatinya. Bila hati seseorang terisi dengan kebencian, iri hati, bersungut-sungut, dan semua hal yang buruk, maka hal yang sama akan ia hasilkan melalui cara hidupnya. Lantas, masih terlihat indahkah penampilan fisik yang dirawat dengan sangat baik itu? Memerhatikan penampilan luar tidaklah dosa. Tetapi jangan kita lupa bahwa merawat hati adalah jauh lebih penting. Hati perlu juga dijaga dan dirawat. Bahkan perawatan harus lebih intensif dibandingkan dengan penampilan luar kita. Sebab jika sumbernya saja tidak sehat, bagaimana bisa kita memancarkan kehidupan yang sangat sehat juga? Memasuki tahun yang baru ini, baiknya kita mengintrospeksi diri. Apakah keindahan tampilan luar lebih baik kita memperhatikan daripada penampilan hati kita? Ingat, hidup orang percaya adalah untuk menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati orang lain. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan baik, pasti yang dilihat orang adalah yang baik. Meski kita tidak bisa memaksakan penilaian orang selalu baik kepada kita. Lagi pula, bukan yang berpenampilan menarik yang membuatnya memperoleh upah surgawi, melainkan orang yang terus menjaga keindahan hatinya. Jadi, rawatlah sesuatu yang mengandung nilai rohani.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena telah mengingatkanku kembali akan pentingnya menjaga hati. Bersihkanlah hatiku ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bye.